produk TV, kenapa dia tak dapat tandan yang sepatutnya? Pukul berapa dia balik kerja? Ataupun dia cakap pandai tapi balik kerja jam 12 setengah. Kamu yang akan tahu benda ni semua. Ini yang kamu siasat. Faham tak? Kerana kamu mandor ni duduk antara pengurus dan pekerja. Kamu duduk rapat dengan pekerja. Kamu berbaik-baik dengan pekerja. Tugas kamu menyampaikan kepada pekerja bahawa kamu kena dapat berapa tandan. Kalau kamu tak dapat macam ni, kamu tidak dapat pendapatan. Dia akan cerita dengan kamu ngongeng, macam-macam masalah apa semua. Kamu nyampaikan kepada pegawai menyiasat. Siapa pegawai menyiasat? Kamu sudah pergi. Kamu detektif kan? Maklumat mana itu kamu sampaikan kepada penyelia? Penyelidang. Mana penyelidang? Berapa orang? Semua penyelidang ke sini. Tolong, penyelidang ke kanan. Penyelidang ke kanan. Detektif ini dia tidak boleh cakap orang, aku detektif. Tak boleh. Saya punya detektif intel ini. Mana orang intel boleh beritahu orang? Boleh ke? Tak boleh kan? Kamu diam-diam saja. Jadi tugas kamu berbaik-baik dengan semua manusia. Itulah tugas mandor. Karena semua tu pekerja-pekerja ni semua rakan kamu, betul tak? Kamu siasat apa masalah dia? Kamu siasat kenapa apa dia buat? Kenapa menyebabkan dia punya produktiviti tidak dah? Kamu siasat. Kalau kamu jadi mandor meracun, kamu tengok, kamu tegur kan? Tegur. Lepas tu kamu laporkan kepada, dah dapat cerita tentang dia, kamu laporkan kepada pegawai penyiasat. Dia akan buat siasatan. Dia akan buat kertas kerja. Ditayar macam gini. Kamu buat catatan. Kerana kamu tak akan mencatat. Kamu laporkan. Kamu pula penyelia, baru serah kepada. Kamu yang menyiasat. Ini yang menentukan. Dia akan menentukan apa hukuman dia. Faham? Kamu jangan bergaduh dengan. Bukan tugas kamu. Tugas kamu rapat. Itu nama pungut mandor. Kamu pungut.